Welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Sebelum kalian menonton channel YouTube aku, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Di episode kali ini, aku bakalan ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu mall di Kota Malang. Ini adalah mall terbesar di sini ya. Jadi aku pengen nge-share ke kalian bagaimana situasi mall di saat momen pandemi ini. Kita langsung aja ya. Yuk. Oke, jadi ini bukan PSBB ya. Jadi tetap ya momen takjil itu selalu ramai. Enggak ngefek deh corona atau enggak, orang lebih takut enggak bisa makan daripada corona. Halo, kita mau jalan-jalan ke mall. Jadi kita mau lihat situasi terkini setelah ada wabah COVID, bagaimana keadaan di mall MUG Malang. Oke, ikuti kita ya guys. Terkini dari MOG, jadi suasananya benar-benar sepi. Ada beberapa tenan aja yang buka. Don't touch that. Oke, jadi kalian bisa lihat ya perbedaannya ya. Tapi masih mall masih buka, hanya saja lebih sepi daripada biasanya. Dan ini mungkin saatnya yang tepat untuk kalian yang hobi belanja, karena hampir semua shopnya itu diskon 50-70%. Wah, wow. Angkep guys. Angkep guys, bahasa Malang. Ya, itu tadi jalan-jalan jalan-jalan santainya ke mall yang lagi sepi bersama Baleli. Hai. Oke, okay, buat kalian lebih baik yang nggak ada kepentingan stay at home aja, oke okay, Pak? Siap. Kalau dia nggak bisa stay at home karena kerjanya di lapangan. Oke okay guys, terima kasih banyak udah nonton channel YouTube aku. Jangan lupa nonton lagi di episode selanjutnya, di episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan aku juga akan bagi-bagi giveaway. Kali ini aku bagi-bagi giveaway masker dan hand sanitary yang buat 5 orang pemenang akan aku kirim langsung ke tadi. Situasi mall di Kota Malang sepi banget ya, maksudnya itu nggak terlalu banyak orang yang datang. Dan yang paling wow adalah hampir semua store itu ngasih diskon gede-gedean. Dan tetap jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for speak. Bye-bye.